masak nasi goreng paling senang. Okey, bahan-bahan yang saya gunakan hanyalah 2 biji telur. Okey, nasi yang telah dimasak semalam, ya. Saya hanya gunakan beras dalam 2 cawan yang saya masak, ya, nasi semalam, ya. Okey, saya gunakan sebatang carrot, 4 biji cili padi, setengah labu kobis dan juga 2 biji bawang merah. Okey, mula-mula kita masukkan sedikit minyak. Kita agak-agak lah, ya. Okey, saya masuk banyak tu. Panaskan sekejap minyak. Apabila minyak dah panas, kita boleh masukkan telur. Okey. Kita hancur-hancurkan telur ni. Kita godak-godak dia. Ya. Okey, sementara tu kita potong bawang merah. Ya, potong sedang-sedang, tak terlalu halus. Masukkan ke dalam kuali. Kita kacaukan macam ni. Okey, cili kita dah boleh potong kasar. Masukkan ke dalam kuali. Kita kacaukan. Okey, kita potongkan carrot. Potong dadu, ya. Okey, kita masukkan carrot. Okey, kita potongkan kobis, ya. Kobis tu basuh dahulu. Okey, masukkan ke dalam kuali. Kacau, ya. Okey, nasi ni kita hancurkan dahulu, ya. Kita hancurkan nasi ni dahulu sebelum masuk ke dalam kuali. Okey, masukkan ke dalam kuali. Okey, kita kacau sebati. Kita masukkan garam, ya. Ikut keperluan. Kacau sebati, ya. Okey, dah siap. Dah siap, inilah hasilnya. Selamat mencuba.